Coba cari SKP-nya semuanya, gempa dengan kekuatan 5,1 skala Richter kembali mengguncang jalur Megatrust Bayah Banten. Gempa terjadi pada hari ini 18 Maret tahun 2022 pada jam 3 lebih 53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Gempa ini terjadi cukup dalam, kedalamannya sekitar 137 km. Sementara titik koordinat gempanya berada di 6,75 lintang selatan dan 106,21 bujur timur. Gempa ini berpusat berada di darat di 20 km barat laut Bayah Banten. Gempa ini sempat dirasakan di skala 2-3 MMI di daerah Cibaliung, kemudian di skala 1-2 MMI di daerah Bogor, kemudian di daerah Depok, Karawaci, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Pandeglang sama dirasakan di skala 1-2 MMI. Sobat Cadas TV News semuanya, mudah-mudahan gempa bumi yang terjadi hari ini di daerah Banten dengan kekuatan magnitudo 5,1 skala Richter ini tidak membuat kerusakan dan korban jiwa. Bila dirasa video ini bermanfaat untuk informasi Anda dan keluarga, silahkan sobat subscribe channel Cadas TV News ini dan jangan lupa juga nyalakan bell notifikasinya biar sobat tidak ketinggalan setiap hari ada update terbaru dari channel Cadas TV News ini. Salam hangat selalu buat Anda dan keluarga, semoga semuanya sehat selalu.